peringatan Hari Jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI yang ke-11 tahun 2024 harus menjadi inspirasi dan motivasi dalam membangun Kabupaten PALI ke depannya, sehingga masa lalu harus dijadikan referensi untuk masa depan yang lebih baik. Kabupaten PALI juga diprediksi bakal menjadi kabupaten yang maju di Sumatera Selatan. Hal ini didukung dengan posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki potensi yang cukup banyak untuk dikembangkan. Dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kabupaten PALI ke-11 tahun 2024, dihadiri Wakil Bupati PALI, Haji Sumarjono, seluruh pimpinan dan anggota Dewan DPRD Kabupaten PALI, Forkompinda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati PALI Sumarjono mengatakan, pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkat dukungan semua anggota DPRD, elemen masyarakat, dan seluruh stakeholder. Dan segenap undangan lainnya. Akan menjadi sangat istimewa ketika anggota DPRD, masyarakat, dan stakeholder lainnya mampu selaras dalam mewujudkan PALI yang lebih baik. Pemerintah juga mengapresiasi kepada semua lapisan masyarakat dan semua lembaga yang telah mendukung program pemerintah yang telah berjalan. Menurut Wakil Bupati PALI Sumarjono, masa lalu harus dijadikan referensi untuk masa depan yang lebih baik. Peringatan HUT PALI ke-11 tahun ini sebagai inspirasi dan motivasi dalam membangun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke depannya. Terima kasih dalam kegiatan ulang tahun kita yang ke-11. Memang sudah kami sampaikan bahwa memang beberapa kemajuan telah kita peroleh, tapi juga kita menyadari masih banyak kekurangan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Beberapa kegiatan yang belum terselesaikan, bahkan juga ada kegiatan yang barangkali belum pernah kita sentuh. Untuk itu kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat, rekan-rekan DPRD, rekan-rekan dari aparat, pejabat dan sebagainya, termasuk seluruh masyarakat dan rekan-rekan media, untuk ke depan mari kita satukan niat dan semangat untuk memperbaiki itu semuanya. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Asri Agi, mengakui telah banyak kemajuan yang dicapai dan dirasakan masyarakat Kabupaten PALI, seperti di bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini tak lepas dari kinerja kepemimpinan Bupati PALI, Haji Heri Amalindo, dan Wakil Bupati, Haji Sumarjono,
serta dukungan masyarakat dan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan dukungan agar Kabupaten Pali mandiri dan lebih maju lagi ke depannya. Sebagai daerah baru tentunya masih banyak kekurangan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Begitu banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Pali, dan jika dikembangkan secara maksimal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan menjadi salah satu kabupaten besar yang maju di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Kebersamaan kami selama hampir 5 tahun antara legislatif, DPRD Kabupaten Pali, kami beserta pimpinan, saya sebagai ketua, Pak Irwan sebagai wakil ketua, Pak Bu sebagai ketua, dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati kita jajarnya, alhamdulillah syukur, kita sinergi. Kita tahu bahwa pembangunan suatu kabupaten baru itu sangat memerlukan kebersamaan. Dalam rangka Kabupaten Pali yang 11 ini, kami sangat berharap ke depan ini, di samping kita memang mempersiapkan sarana-prasarana, infrastruktur, jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidikan, tadi kami sampaikan, mari kita sama-sama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam rangka Kabupaten Pali yang ke-11 ini, kita sama-sama dukung sepenuhnya duit kepemimpinan beliau ini, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat ini dapat terwujud. Insya Allah tidak bisa selesai pada saat ini, insya Allah akan dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang, sehingga Kabupaten Pali ini yang ke-12 nanti ada suatu cahaya. Ekonomi kita meningkat, sumber daya masyarakat kita diberdayakan, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pali terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pali yang ke-11. Insya Allah Pali selalu jaya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pali yang serasinya. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali merupakan daerah otonomi baru sejak tahun 2013 dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Talang Ubi. Kabupaten Pali terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Penukal Utara. Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka memperingati selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 1.840 km persegi. Yang ke-11 tahun 2024
kami nyatakan dibuka dan terbuka, yaitu Bapak Wakil Bupati itu sekaligus sesepuh Kabupaten Pali, Bapak Dr. Andes Sumaryono. Atas capaian yang telah ditunjukkan pemerintah Kabupaten Pali di bawah kepemimpinan Haji Heri Hamalindo, masyarakat memberikan apresiasinya karena telah banyak perubahan yang dialami setelah memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim. Yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan kami lihat tadi hadir, terima kasih. Dan yang kami mengharapkan dari legislatif di ulang tahun Pali yang ke-12, semoga Pali semakin jaya dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain, baik dari pembangunan maupun sumber daya manusia. Kalau dari masyarakat, ke depan di tahun berikutnya semoga Kabupaten Pali ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di pembangunan-pembangunan yang belum diselesaikan, terutama rumah sakit dan prasarana-prasarana yang lainnya. Ibu Camat, Saudara Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang sangat kami hormati, yang telah hadir di tengah-tengah kita, baik, mohon maaf karena keberhasilan ini adalah berkat capaian pimpinannya dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah provinsi, di mana telah membantu memberikan dukungan moral maupun material untuk Kabupaten Pali. Tokoh pemuda, rekan-rekan pers, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2000. Seperti contoh pembangunan jalan penghubung Pali Musirawas, di mana jalur ini cukup strategis untuk meningkatkan perekonomian kedua daerah. Dan religius menuju Pali Selasih Nia. Tema ini bermakna bahwa spirit inilah yang hendaknya kita sama-sama kebenaran dan keadilan. Hindarkan kami perbuatan yang tercela aturan negara. Jadikanlah kesulitan dan hambatan yang kami hadapi tidak melemahkan semangat. Oh, jelas kita berharap untuk Bali ini ke depannya bisa mencari pemimpin yang visioner, punya pengalaman yang lebih luas dan inovatif. Karena kita kepinginnya Bali ini lebih maju dari yang sekarang. Untuk pembangunannya Anda melihat bagaimana Pak sejauh ini, Pak? Kalau pembangunan cukup, tapi kita itu ada yang prioritas yang belum kita selesaikan. Seperti apa, Pak? Nah, seperti perkantoran, itu kan sarana dalam untuk kerja. Momen peringatan hari jadi ke-11 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bupati Haji Heri Hamalindo, diwakili Wakil Bupati Haji Sumarjono, menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Pali telah berhasil menghapus angka kemiskinan ekstrim. Di mana saat ini tidak ada lagi warga Pali yang berpenghasilan Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan.
silakan. Oleh semua yang di belakang untuk berdiri. Capaian luar biasa yang ditorehkan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selain menghapus angka kemiskinan ekstrim, juga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi setelah 11 tahun berdiri secara konsisten menunjukkan kenaikan yang luar biasa, di mana dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, hanya 2 daerah yang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE. Ya, alhamdulillah tadi misalnya kita bikin contoh capaian cukup bagus, kondisi sarana prasarana jalan kita sudah di atas 80% dan cukup bagus. Kemudian angka kemiskinan ekstrim kita sudah 0%, alhamdulillah. Cuman memang masih jujur saya akui untuk yang indikasi kemiskinan masih cukup perlu kita, karena target dari Pak Gubernur kan di bawah 10%, satu digit ya, itu belum kita penuhi, kita masih 11,91 kalau tidak salah, jadi kita masih di atas itu. Jadi tekad kita mari kekurangan yang sampai saat ini masih kita alami, kita ke depan kita perbaiki. Kami mengajak seluruh masyarakat Bali, mari dalam rangka ulang tahun ke-11 ini kita bersatu, guyup, kita saling menghormati, terutama berkaitan dengan nanti pelaksanaan Pilkada 27 November. Pilihan beda itu adalah hal yang biasa. Mari kita kedepankan, kita ini satu saudara warga Bali. Insya Allah dengan semangat itu Bali akan jadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di bumi serapat Serasan pada tahun 2023 menjadi 4,66%. Sementara pada tahun 2022 lalu, LPE Kabupaten Pali di angka 4,43%. Rapat paripurna DPRD Pali diikuti seluruh anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRD Pali, Asri Agi, didampingi Wakil Ketua 1, Irwan ST, dan Wakil Ketua 2, Budi Khoiru. Pada rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pali ke-11, mengusung tema peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan lingkungan sosial, budaya yang aman dan religius menuju Pali Serasinia.